Dah cukup ke hasil yang kita kumpul lagi ni? Nampaknya rasanya dah cukup dah. Apa kata kita jual hasil kita ke Temeloh macam biasa? Setuju? Boleh. Asal boleh hasil dan rezeki yang halal untuk anak isteri kita, cukup. Tapi, Awang, semenjak Inggeris datang ke tempat kita ni, tempat kita dah tak aman. Betul tu. Inggeris ni memang pengacau. Sejak mereka datang ke tanah Melayu, raja dah tak ada kuasa. Pembesar istana pun tak ada kuasa. Ha? Kalau mereka betul-betul nak berdagang, tak apa. Ini tentu ada tujuan lain. Satu lagi, diorang buat undang-undang, semuanya menguntungkan Inggeris. Sekarang ni macam-macam cukai yang dia buat. Semua kenakan pada kita. Sampai kita nak kutip hasil hutan ni pun susah. Kena minta kebenaran. Itulah. Datuk Bahaman pun dah tak boleh nak kutip cukai. Raja dah tak ada kuasa. Pembesar-pembesar Pahang yang lain pun sama aja. Aku dengar orang kaya Sumatan dan Tok Gajah ingin melawan Inggeris. Aku pun ada dengar tu. Haji Mak Wahid yang bagi tahu aku. Tapi kita sebagai pengikut setia orang kaya Bahaman, kita kena bersatu hati. Kalau ke bukit sama-sama kita daki, ke lurah sama-sama kita turuni. Kalau berat, biar sama-sama kita pikul. Kalau ringan, sama-samalah kita cincin. Aku setuju, Awang. Aku pun setuju. Baik. Alang-alang menyuruh Pekasam biar sampai ke Panggalengan. Aku tak fahamlah, Ali. Kenapa Sultan sanggup muka dengan orang kaya? Sedangkan mereka berkawan baik masa kecil-kecil dulu. Semenjak orang putih datang, habis rumah tangga porak-peranda. Memang betul tu. Kita kena ingat, Sultan dah tak ada pilihan. Aku rasa Sultan dipaksa. Mustahil. Sultan boleh bertindak sendiri. Hah? Tentu ada apa-apa ni. Betul. Lela, dengar baik-baik. Biar apa yang akan terjadi kepada tanah Melayu ini, biar apa yang akan terjadi kepada tanah air kita, orang putih jangan sekali-kali demi muka. Jangan sekali-kali menggadai maruah bangsa. Jangan sekali-kali menggadai maruah tanah air. Sampaikan juga pesan ini kepada anak cucu kita. Kalau kita nampak Inggeris, Kang, kita cepat-cepat ke tepi. Itu nampaknya macam orang putih dengan polis. Bella, jangan terburu-buru. Bertenang. Hey, berhenti! Cepat-cepat ke tepi, ke tepi! Tahan mereka! Apa kamu buat di sini, ha? Kami membawa sedikit hasil hutan untuk dibawa ke Temeloh. Hasil hutan?
Kamu telah melanggar undang-undang British. Mengutip hasil hutan tanpa kebenaran British. Kenapa pula? Selama ini kami mengutip hasil tak perlu kebenaran. Oh, kamu melawan, ya? Kamu melawan. Ini undang-undang baru. Saya tangkap mereka. Cepat! Kamu melawan, ya? Cepat! Tangkap mereka ke Coffee! Kamu melawan, ya? Penangkapan mereka menimbulkan kemarahan rakyat. Bermula dari detik inilah, Datuk Bahaman memainkan peranan yang penting dalam gerakan penentangan ke atas British di Pahang. Abdul Rahman bin Imam Muhammad Noh merupakan salah seorang pejuang awam yang menentang penjajahan British di Pahang. Beliau lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Datuk Bahaman dilahirkan pada tahun 1838 di Kampung Rantau Panjang, Lancang, Mentakap, Pahang. Beliau adalah anak Imam Noh dengan Rokiah binti Tok Setia Perkasa Semantan Abdul Rahman. Terdapat beberapa pendapat tentang asal-usul beliau. Namun banyak pendapat menyatakan bahawa Datuk Bahaman berasal daripada golongan orang besar Sumatera dan Sulawesi yang berhijrah ke Tanah Melayu. Imam Noh merupakan salah seorang orang besar Bengkinang dari daerah Kampar Kanan, Sumatera. Ketika beliau berusia 9 tahun, Datuk Bahaman diserahkan oleh bapanya kepada Bendahara Ali yang memerintah Pahang dari tahun 1806 hingga 1857. Bendahara Ali memelihara Datuk Bahaman seperti anaknya sendiri. Sejak kecil, beliau menjadi rakan sepermainan Wan Ahmad. Hubungan mereka sangat akrab. Mau kita buat sekarang? Hamba rasa, suatu nanti Tuan Amba akan menjadi orang ternama di negeri ini. Hamba berjanji, akan sentiasa bersama Tuan Hamba. Rasanya, Tuan Hamba seperti saudara kandung Hamba sendiri. Apabila berlaku perang saudara antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir, Datuk Bahaman yang ketika itu digelar Panglima Kakap telah menyebelahi Wan Ahmad. Setelah Wan Ahmad berjaya merebut takhta, beliau telah dilantik sebagai Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Peranan Datuk Bahaman semakin terserlah apabila beliau memimpin Angkatan Perang Pahang membantu Tengku Kudin dalam perang saudara di Selangor. Oleh kerana mengenang jasa Datuk Bahaman membantu Sultan Ahmad berperang, menentang dan mengalahkan Bendahara Wan Mutahir, maka Datuk Bahaman dilantik menjadi orang besar berlapan. Bahaman, kita telah bersama sejak kecil lagi. Hamba berharap Tuan Hamba dapatlah menjaga bumi Semantan. InsyaAllah. Pada tahun 1887, Datuk Bahaman semakin berpengaruh, terutama setelah kematian orang kaya Indra Sigara. Di Semantan, Datuk Bahaman mempunyai lebih kurang 300 orang pengikut yang sangat setia kepadanya. Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Frederick Weld ingin meluaskan pengaruh British di Pahang. British menggariskan dua faktor mengapa Pahang perlu dikuasai. Pertama, British berpendapat Pahang merupakan daerah yang kaya dengan sumber ekonomi, khususnya kayu balak dan bahan galian lain. Kedua, pada pendapat British, Sultan Ahmad menyokong gerakan penentangan pembesar-pembesar di hulu Pahang yang anti-British dan ini amat membimbangkan British
kerana kepentingannya akan terancam. Sir Frederick Weld telah memujuk Sultan Ahmad agar menerima seorang pegawai British di Pahang. Justru pada tahun 1887, Clifford dilantik sebagai wakil British di Pahang. Clifford hanya berfungsi menjaga kepentingan British di Pahang dan bukan penasihat Sultan dalam soal pentadbiran. Peluang British untuk campur tangan di Pahang terhasil dengan menggunakan alasan kematian seorang rakyat British berketurunan Cina, Goh Hui, di kawasan Istana Sultan. British mengugut Sultan supaya menerima seorang residen. Maharaja Abu Bakar Johor juga turut mempengaruhi Sultan Ahmad supaya menerima residen Inggris. Negeri ini sudah tidak aman. Banyak berlaku huru-hara. Pihak English berpendapat elok ada wakil English. Betulkah pendapat Tuan negeri ini sudah tidak aman? Ya, itu pendapat pihak English. Jadi, Tunku kena terima penasihat English. Kalau tidak terima cadangan ini, negeri Pahang akan menjadi susah. Kalau apa-apa terjadi ke atas Tunku, pihak English tidak akan ambil peduli. Baiklah. Beta akan fikirkan. Ugutan British menyebabkan Pahang terpaksa menerima seorang residen. Sir Cecil Clementi telah menghantar J.P. Roger pada tahun 1888 sebagai resident British. Dengan ini, bermulalah campur tangan British dalam hal ehwal pentadbiran, ekonomi dan sosial di Pahang. British telah mewujudkan sistem kehakiman magistrat dan pemungut cukai. Hal ini telah menyebabkan kuasa raja dan pembesar turut terjejas. Peranan Datuk Bahaman dalam gerakan penentangan ini mencabar kewibawaan British di Pahang. Anak Datuk Bahaman iaitu Mat Lela juga memainkan peranan penting dalam gerakan menentang penjajahan British ini. Datuk Bahaman dan pengikut-pengikutnya menentang undang-undang British kerana menganggap tidak sah dan menindas rakyat. Ingat semua, kita jangan patuh kepada undang-undang Inggeris. Penjajah. Penjajah mesti kita tentang. Mereka datang bukan untuk membantu kita, tetapi merampas harta benda kita dan hasil bumi ini. Datuk Bahaman menyerang pasukan Desborough dan ini telah berjaya membangkitkan semangat pengikut-pengikutnya. Sehubungan itu, Datuk Bahaman juga telah menentang langkah British untuk membina balai polis di Lubuk Terluar. Di sinilah tapak balai polis Lubuk Terluar yang telah dibakar oleh Datuk Bahaman bersama pengikutnya. Bermula daripada detik itu, penentangan yang sekian lama pasif bertukar menjadi aktif. Rusuhan dan pemberontakan kerap berlaku. J.P. Roger telah menyalahkan Desborough kerana mengambil tindakan tergesa-gesa. Berikutan peristiwa ini, gerakan penentangan menjadi lebih hebat dan Datuk Bahaman telah mengisytiharkan penentangan secara rasmi terhadap British.
Datuk Bahaman juga telah menghantar surat ugutan kepada E.A. Wise yang telah menjadi Magistrate Temerloh supaya jangan bertindak dengan sewenang-wenangnya. Beliau juga telah menulis surat kepada resident British di Selangor pada tahun 1890 dan meminta supaya Semantan digabungkan dengan Selangor. Mengikut Maxwell yang menjadi resident Selangor pada waktu itu, Datuk Bahaman telah menuntut allowance tahunan sebanyak RM6,000 dan allowance yang mencukupi kepada pengikut-pengikutnya. Dakwaan British ini berjaya melagakan Datuk Bahaman dengan Sultan Ahmad. Pada mulanya, Datuk Bahaman telah ditawarkan allowance sebanyak RM70 sebulan. Walau bagaimanapun, Datuk Bahaman tidak bersetuju dengan allowance tersebut kerana tidak mahu menggadai maruah bangsanya. Mereka membantah keputusan tersebut dan tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. J.P. Roger berkeras dan tidak menghiraukan bantahan mereka dan bertegas akan mengambil tindakan undang-undang ke atas para pembesar yang ingkar mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Apabila disuruh menghadap Sultan, Datuk Bahaman bersembunyi di hutan dan kemudian berundur ke Kelantan melalui Sungai Tembeling. Kemudian beliau kembali semula ke Semantan. Kita berundur ke Kelantan untuk sementara waktu. Ingat semua, kita berjuang demi agama dan bangsa. Dan kita akan kembali ke bumi Semantan ini untuk membebaskan dari cengkaman Inggeris. Paham semua? Paham, Tu! Mari! Maharaja Purba Tok Raja Jelai telah dihantar untuk memujuk supaya Datuk Bahaman hadir ke Pulau Tawar pada bulan Februari 1891. Tetapi, utusan tersebut gagal. Beliau tetap berkeras menentang British, malah bertekad untuk berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Justru, beliau menghalang pengiraan baru penduduk Pahang pada tahun 1891. Pada masa yang sama, British juga telah mengatur strategi untuk memburukkan lagi nama Datuk Bahaman. Pada 8 Oktober 1891, Clifford, pemangku resident, membawa perkara keengganan Datuk Bahaman membantu kerajaan ke dalam Majlis Negeri. Clifford pernah mengakui bahawa Datuk Bahaman merupakan seorang pengakap hutan yang cekap dan terhandal di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Clifford telah mengecap Datuk Bahaman sebagai penderhaka. Tindakannya berundur ke Kelantan dan enggan menghadap Sultan telah menguatkan lagi tuduhan Clifford. Satu peristiwa yang menyedihkan ialah apabila Tunku Mahmud sendiri telah meminta Sultan memecat Datuk Bahaman atas nasihat British. Tuanku, elok rasanya kalau kita ikut saja perintah British. Better tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi kita akan mendapat susah nanti. Adakah Tengku sanggup melihat tanah air dan maruah kita tergadai? Terpulang. Pada 18 Oktober 1891, dalam mesyuarat Majlis Negeri yang keempat, Sultan Ahmad mengeluarkan suatu perintah yang melucutkan gelaran Datuk Bahaman, iaitu Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan dan COP diedarkan ke seluruh daerah Semantan. Dengan ini, tamatlah kuasa Datuk Bahaman sebagai ketua daerah Semantan. Betulkah tindakan Better bagai? Masih ingatkah lagi tuanku? Tuanku dengan Datuk Bahaman sama-sama bermain, sama-sama belajar silat, makan sepinggan di pos.
Peristiwa ini merupakan kali pertama gelaran dilucutkan secara rasmi oleh Sultan Ahmad kepada orang yang paling disayanginya. Pemecatan ini tidak meninggalkan kesan kerana pengaruh Datuk Bahaman di kalangan pengikutnya tidak terjejas. Datuk Bahaman lari ke Selangor dan berjaya mengumpul 200 orang pengikut untuk memulakan gerakan bersenjata. Keputusan Sultan Ahmad memecat Datuk Bahaman secara sah merupakan satu cara bagi Baginda membalas dendam terhadap British. Baginda menyedari bahawa hanya Datuk Bahaman yang berkemampuan untuk menentang British secara terbuka. Datuk, kita berharap Datuk Bahaman berjaya mengalahkan British. Pada pandangan kita, hanya Datuk Bahamanlah yang mampu menentang British. Orang putih tentunya mempunyai tali baru, tuanku. Inilah masalahnya. Kalau kita bersatu, tentu mudah kita mengalahkan mereka. Baik, tuanku. Pengikut-pengikut Datuk Bahaman meningkat kepada 600 orang selepas serangan ke atas Lubuk Terua. Seramai 100 orang asli turut menyertai pasukan Datuk Bahaman sebagai pengintip. Dengan pengikut yang kuat, tidak sukar untuk Datuk Bahaman berkubu di beberapa tempat di Sungai Semantan dan Temerloh. J.P. Roger telah mengatur satu strategi kerana berpendapat bahawa hanya Sultan yang berupaya memadamkan kebangkitan rakyat Pahang. Rancangan ini diberi nama Pasukan Sultan. Pada bulan Januari tahun 1892, gerakan ini dimulakan. Kubu Batu Hampar dan 11 lagi kubu Datuk Bahaman berjaya ditawan. Di sinilah Datuk Bahaman bersama pengikutnya membina benteng pertahanan. Inilah kesan benteng yang telah dibina oleh Datuk Bahaman bersama para pejuang untuk mempertahankan diri dari diserang oleh British. Dikatakan benteng ini dibina sepanjang tebing sungai setinggi 5 kaki. Datuk Bahaman telah menyembunyikan diri di kalangan orang asli. Sultan Ahmad berpura-pura memerangi Datuk Bahaman dengan cara menurut sahaja kehendak British. Mari, sana panggil orang kampung, kita makan sama Datuk. Bawa semua angkat. Duduk Datuk. Terima kasih. Duduk. Sana kita makan besar sama Datuk. Cari orang kampung, bawa kancil, kijang, semua. Sana Datuk, kita tahu kita sokong sama Datuk. Kita tahu orang putih datang buat jahat. Datuk jangan takut. Terima kasih Batin kerana menyokong perjuangan kami. Datuk, terus lawan. Sampai habis, Datuk. Kita semua sokong. Kita suka. Terima kasih, Batin. Kerana menyokong perjuangan kami. Batin mau Datuk lawan. Habis. Lawan, Datuk.